Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Luar biasa tuan-tuan kan, bila kita buat live macam ni tiba-tiba pula putus kan. Jadi sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala, sekali lagi saya minta maaf. Kita kena bersabar sedikit sebab benda-benda macam ni memang ada banyak ujian dia nak menyampaikan ni. Jadi sekali lagi saya nak minta ampun, minta maaf. Kalau boleh abang Azizi boleh tak request balik untuk nak bersama dengan kita dekat dalam ni. Saya minta maaf juga kepada viewers sebab memang ada gangguan lah. Memang ada gangguan kan. Sebab baru nak panas ni kan, terus tiba tam macam tu kan. Ya Allah ya Tuhanku, saya minta maaf. Dan saya yakin dan saya akan teruskan live ni walaupun pun berlaku nanti, kita teruskan juga. Sebab memang lah tengah-tengah sedap semput sebut semua kan, memang crash terus. And saya minta maaf sahabat-sahabat, mungkin ada yalah, tak apalah nak buat macam mana kan. Jadi saya nak minta tolong kepada abang Afarul Afendi, beritahu abang Azizi kalau boleh request balik untuk kita bersama-sama ni. Kan, dan tiba-tiba dia ya, kita faham kan. Kita pun nak buat macam mana. Jadi sahabat-sahabat, saya minta maaf sebab terputus tadi tu. Power line interrupted kan. Sebab apa? Sebab dia first kali dalam kita punya live ni, kita ada words detection. Dia boleh detect words and then dia boleh detect kita punya face. And dia mungkin akan ada orang-orang yang macam check finder ke yang tengok kan. Jadi kita pun tak tahulah kan. Masya Allah. So kita tunggu Abang Azizi kita. Saya tengah seronok dengar tadi apa yang Abang Azizi cakap tadi. Sebab apa yang Abang Azizi cakap tadi tu sangat betul sebenarnya. And then they are watching this with us kan. Diorang pun gelakkan kita juga. Mungkin ada yang dia kata lah, kau tak nampak lagi ke, bahkan kita orang dah cuba dah kot nak educate korang, nak beritahu korang that we are here. Dan melalui kita punya apa, kita punya apa yang ada pada jaket, apa yang ada pada jaket Mark Zuckerberg pun takkan kau tak nampak lagi macam mana kan. Jadi benda-benda macam ni sebenarnya seram oh. Bila Abang Zizi sebut tadi kan, kita dengar kita jadi macam oh kan. Sebab memang berlaku, benda ni memang ada. Macam ni panas-panas buka jaket kat belakang dah siap dah simbol 5 bucu bintang 5. Tu dia terbaik kan. Jadi Abang Afarul Afendi, kalau boleh tolong beritahu Abang Azizi kita tu supaya dia boleh kita ni. Tapi memang Abang Azizi masuk balik. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, hari ni, malam ni memang kita tak ada simpan lah. Ni malam ni kalau duduk dengan Abang Azizi Chang ni, so memang kita akan buka semua ni. Dan aku tak rasa benda ni akan jadi satu, apa orang kata, satu episod punya live lah. Dia akan memang akan ada banyak lagi dan lagi, insyaAllah. Okay. So terima kasih kepada mereka yang share benda ni. Dan benda ni penting tau. Sebab apa benda ni penting? Sebab orang kata benda ni penting sebab korang is in this thing. Okay, korang memang dah duduk dalam ni. Aku harap sangat lah kan, tak ada orang yang tak ada blocking untuk Abang Azizi ni, InsyaAllah. Sebab aku tengok tadi viewers dah kat 700 viewers lah kan. Pang hilang. Allahu Akbar. Okay, kita bagi jalan untuk Abang Azizi masuk. And then kita tengok guest request. Jadi sahabat-sahabat dimuliakan oleh Allah SWT, lagi dan lagi lah. Dah. Abang Azizi Chang cuba lagi sekali. Ada insyaAllah. Saya memang saya dah activatekan untuk abang boleh masuk. Jadi dah, saya dah butang request live. Saya dah buka dah. Saya dah buka dah. Okey, tak ada masalah. Kalau tak boleh masuk tu memang saya frust lah kan. Masya-Allah, Allahu Akbar.
Abang Zizi, kalau boleh tolong request Abang Zizi macam mana? Saya dah buka dah saya punya ni. Request ni. Okay. Alright, saya approve balik. Baik, dia makan masa sikit. Okay. Alhamdulillah, bang. Bersyukur saya abang masuk balik, bang. Abang tengah cerita sedap tu, bang, kan? Ya Allah, bang. Saya, bang, abang cerita, bang. Memang saya, memang dia orang sajalah, bang, nak potong mood kita tu, kan? Saya dah masuk dah tadi tu. Saya dah masuk zone dah tu. Saya dah cakap, oh, memang best ni cerita dia. Bang Zizi, saya minta maaf. Memang ini saya tak tahu lah kenapa. Tapi selalunya saya buat live macam ni, tak ada masalah. Tapi malam ni bila abang Zizi masuk ni, kan? Dia banyak sangat dia pergi tadi tu, kan? Sampai 700, 800 semua, kan? Pergi. Dia terus crash, bang. Saya sebenarnya pengalaman saya di blog dan di bank dah bermula sejak 5-6 tahun lepas. Ya ke? Apabila saya mula menulis di FB, sebenarnya saya baru lagi join FB lepas hampir 2 tahun. Saya kena blog. Hampir 2 tahun saya kena blog dan saya rasa lebih 10 kali saya hilang akaun dan sebagainya. Dan grup-grup saya, Dunia Akhir Zaman, Eskatologi, 313, semua hilang. And then di-hijack. Dan YouTube saya, The Bike Preacher, baru-baru ni kena block 90 hari. Itu sebab saya tiba-tiba masuk FB balik. Sebab saya punya account di-block 90 hari. Dan sekarang saya beroperasi, ada account baru bernama Otak Bercahaya. So The Bike Preacher dia demam 90 hari 3 bulan. And then saya dah biasa kena block dan saya tak mustahil malam ni macam-macam dia orang akan buat untuk block kita punya ni. So insyaAllah sebab pada saya semuanya gerak dan rancangan Allah sebab itulah ujian dia, itu yang best tu. Nak jadi fighter kena lah ada ujian. Saya dan, nah di blok juga sampai 90 hari ni bang. Ni sebab masa tu saya buat gerakan untuk menentang puak-puak yang songsang ni. Jadi macam memang itulah dia. Dan sebenarnya agenda puak songsang ni dia memang ada kaitan dia dengan benda-benda ni sebenarnya. Memang jadi, ada. Dan memang kalau kita tulis bab-bab yang tulis ada L, G apa semua tu dia akan automatik dia akan detect dan dia akan blog kita lah. So, itu normal. Tetapi apa yang saya nak sampaikan malam ini, whatever yang akan berlaku dan pasti akan berlaku is also atas izin dan perancangan Allah. Semuanya adalah gerak dan rancangan Allah. Dan Allah, disebabkan benda-benda itulah yang akan menjadikan satu kebangkitan kelak. Sebab kalau tak ada benda ni, dia tidak ada, dia mesti ada cause dan dia mesti ada effect. Betul. Dia mesti ada benda yang pemangkin untuk sesuatu. Dia mesti ada katalis, bang. Dia kena ada katalis. Dia kena ada katalis, pemangkin. So, whatever they are trying to do, Allah juga merancang. Jadi wujudnya manusia-manusia, contohnya mungkin seperti kita ni, adalah juga rancangan Allah, kan? Sebab dia bagi orang-orang, ini kucing saya ni duk sibuk kacau saya ni, kan? Eh, majlis. Terpusing sampai ke dapur lah. Masya Allah, bang. Tak apa. Allah hantar. Jadi, pada saya, whatever yang kita akan hadapi adalah salah satu perjalanan yang we have to go. Dan benda-benda ni memang telah di dalam rancangan Allah. Tapi ada orang yang kata tak payah buat apa-apa, Dajjal akan datang, nanti tunggu Imam Mahdi apa semua. Tapi mereka lupa bahawa benda-benda ni berlaku di dalam satu musibah yang besar, ada peluang untuk menjadi mukmin ataupun orang Islam yang berjuang untuk agama. Sebenarnya ia memberi kita peluang. Kan? Dia bagi kita peluang. Why don't you take that peluang? Dan orang-orang yang mengambil peluang ini adalah sebenarnya mungkin bekas-bekas Thailand
mungkin bekas-bekas fighter, mungkin orang-orang yang bukan. Kalau kita tengok dalam sejarah Islam, Umar Al-Khattab adalah orang yang dah nak pergi bunuh Nabi. Tapi Betul. dialah yang membesarkan empire Islam, dia jugalah yang mengumpul mushaf Al-Quran. Benar. Khalid Al-Walid, Salahuddin Al-Ayyubi, banyak sejarah-sejarah yang fighter-fighter ni, dia dulu bukan orang yang okey-okey. Dia memang mungkin mulut laser, dia mungkin orang yang panah baran, dia mungkin orang ni. Tapi bila Allah tukar dia, dia Betul. Membawa perjuangan dia tu dan sikap dia tu, mungkin vokal, mungkin lantang, mungkin tegas, tetapi di dalam arah Islamik, dia memperjuangkan agama dia. So jangan terkejut kalau di akhir zaman nanti kebanyakan fighter-fighter ataupun mungkin orang-orang yang ikut Imam Mahdi ni, mungkin yang bukan muka-muka noob ataupun mat-mat skema kan, sebab dia orang ni dia mungkin bercakap depan rak kitab atau pakai jubah Mekah apa semua, tapi bila time betul-betul nak turun padang, saya rasa dia orang ni yang lari dulu. Betul, tak faham, betul. Dia akan jatuh kepada orang-orang ajam, dia akan jatuh usaha ni pada orang-orang yang memang tak takut mati lah, pendek cerita kan. Fikir panjang, tak panjang fikir lah kan. Sebab kalau fikir panjang ni tak jadi apa bang. Kan? Betul. Fikir, analyze, lama-lama jadi paralyzed. Memang tak jadi apa lah, kan. Macam peranan I second you brother, dekat tempat yang mana the best opportunity untuk kita betul-betul do something. Yang orang kata kalau kau hari ni kau nak berjihad, this is the right time, this is the right moment untuk kau membuktikan apa yang di mulut itu, apa yang di hati kau kononnya tu selari dengan apa yang di mulut dan selari dengan perbuatan kita. Ha, itu yang paling penting. Betul. Sekali. Betul. Ha. Sebab semua orang boleh jadi keyboard warrior. Semua orang Betul. Boleh menulis macam-macam. Tapi adakah kau berani nak bercakap? Adakah kau berani nak menentang? Saya bukan apa, demi Allah, saya sampai tahap yang mungkin saya makin hilang ngawahan kan. Mungkin saya makin hilang sayang dunia, takut mati, sebab at the end of the day kita nak mati macam mana. Saya lebih rela mati menegakkan agama, saya lebih rela mati memperjuangkan agama daripada memperjuangkan benda-benda yang pasal parti ke, pasal bola sepak ke, pasal gangsterism ke, pasal ranting mana ke. Saya rasa benda-benda tu, I want to die for the religion. So saya, dan saya percaya sangat-sangat dengan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis. Kalau kita bantu agama Allah, Allah akan bantu kita. Dan kenapa saya gunakan juga macam 313. Saya punya channel, saya selalu menggunakan perkataan 313. Ia satu ialah tentera badar yang kecil yang boleh mengalahkan 1,000 tentera kafir. Dan also 313 adalah surah Ali Imran ayat 13, di mana surah tu menyatakan Allah bagi pertolongan pada orang-orang yang berjuang atas jalan Allah, dan at the same time untuk orang melihat benda ni menggunakan mata hati. This is the thing yang orang banyak tak nampak, which is dan susah kita nak explain, because melihat sesuatu secara figuratif ataupun bukan literal, dia melihat sesuatu rencana ataupun peristiwa yang kita boleh rungkai benda tu and connect the dots ke mana pergi benda-benda ni. Ia memerlukan hadis, ia memerlukan Quran, dia memerlukan pemahaman di dalam geopolitik dan pemahaman kepada apa yang sedang berlaku sekarang ni. So benda ni kita kurang mengkaji, and thirdly is masalah English. So kita tidak dapat faham video-video ataupun artikel-artikel yang ada. Jadi kita tak dapat connect. Kita hanya tiba-tiba ini teori konspirasi. Kadang-kadang benda ni bukan teori pun, it's fakta dan siap ada bukti. Dan betul, bukan kita saja yang cakap, tetapi
even pengkaji luar ataupun saintis ataupun lawyers ataupun pakar-pakar dekat luar pun bercakap benda ni, tapi sebab dia orang ni tak tahu dan mungkin tak faham, jadi dia terus, orang Melayu ni macam ni lah, saya buat filem, saya buat cerita dulu Hantu Fighter. Okay. Kapal. Cerita saya pelik-pelik daripada orang lain. Kan? Tetapi dalam cerita saya sebenarnya ada perjuangan. Kalau Hantu Fighter tu ada lambang Star of David. Ada dialog-dialog dia ada berkenaan tentang bagaimana kumpulan Ashkenazi kan? Yang sebenarnya nak menjahanamkan semua negara-negara ni ikut style dia. Tapi saya bayangkan dalam bentuk hantu. Dalam grup hantu. Tetapi kalau orang yang tahu benda-benda ni, what is Ashkenazi, apa lambang-lambang tu, dia tahu apa yang nak saya sampaikan. Tetapi orang Melayu, dia lebih suka drama Maghrib, benda yang senang. Dia tak nak berfikir, dia tak nak mengkaji dan semuanya. So, this are the problem with bangsa kita. Kita tidak tahu. Bila kita letak simbol Templar, salib Templar, so dia pada dia, ini tak ada apa, ni lambang Britain. Lambang Britain, dia tak tahu Britain tu sejarah dia macam mana, apakah Templar, apakah Roman Britannica dan kadang-kadang saya susah nak explain sebab it needs a certain IQ dan ilmu dan intelligence. Sometimes susah saya cuba sampaikan kadang-kadang dalam benda yang simple, dalam bahasa yang simple, tetapi still agak sukar kalau you orang-orang ni yang tiba-tiba masuk komen nak bantai ni, kalau kita check balik profil dia, bincang pasal carburetor RXZ ataupun game TikTok yang terbaru, jadi macam mana you nak sedarkan dia orang when they themselves tak sampai benda tu. Tapi kita cubalah pada saya Abang Zizi kan. Saya nampak sebenarnya untuk untuk menterjemahkan, untuk faham apa yang kita cakap ni, sebenarnya kita kena ada satu aras pemikiran yang agak tinggi sikit, yang mana kita kena mula memahami apakah yang disabdakan oleh baginda Rasulullah. Itu yang paling penting sekali. Yang pertama sekali kena faham apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, dan daripada apa sabdaan baginda Rasulullah SAW tu, kita boleh connect the dots bila mana kita mula membaca tentang fitnah-fitnah Dajjal. Syekh Imran Hussein banyak cerita pasal persediaan untuk menghadapi benda ni. Banyak cerita. Jadi kalau boleh, kalau ada membaca sedikit pun sebenarnya dah cukup dah untuk jadi satu bekas bagi menampung apa yang abang cuba sampaikan. Actually kan, masa tadi yang abang, sebelum kita terputus tadi, abang tengah seronok cerita pasal bagaimana di negara luar sebenarnya apa sahaja yang tentang sihir, apa sahaja yang tentang dirancang yang oleh Illuminati, oleh orang-orang, saya sebut je benda ni kan, direct kan, oleh oleh Masons, oleh Freemasons ni, oleh the Knight of Templar ni. Kita bang, kalau kita nak bercerita tentang kepada diorang tentang teori ni, saya yakin dan percaya kita kena bawa diorang dulu. Kita malam ni kita kena bercerita sikit apakah yang dikatakan, sedikit yang abang nampak tentang Masons, tentang apa yang abang nampak di negara luar tu, tentang yang abang nampak coding-coding yang abang nampak ni. Dia orang tengah seronok dekat situ tadi tu bang. Dia orang dah kata sambung balik cerita yang tadi tu. Sambung balik cerita yang abang bercerita pengalaman abang di negara luar, abang nampak dengan jelas oblik-oblik and then macam simbol-simbol and then ritual-ritual. Ritual-ritual penyembah iblis ni. Jadi itu dia orang Melayu bab ni dia suka bang. Kita ambil daripada situ dulu. Lepas tu baru kita cakap apakah yang dia nak buat sebenarnya. Dan baru dia boleh connect sikit. Sebab kadang-kadang dia orang ni macam kain putih lagi tau. Dia orang macam New World Order. Kadang-kadang ada yang bertanya, bang, New World Order ni apa bang? Kan? Sebab kurangnya membaca. Dan dia orang ignorance bang. Ignorance ni bukan sebab salah dia orang. Tapi sebenarnya dia orang disibukkan dengan benda-benda yang lain. Because dia orang ni tau. Actually, bila orang tak sedar pun, pihak-pihak ni akan cuba menyedarkan orang, aku wujud sebenarnya. Aku tengah nak buat something kat kau ni kan. Kau kena sedar benda ni. Kau tidak tak terilah kan. Sebab diorang memang akan bagi hin-hin dalam banyak kisah. Contohnya Superman kan. Superman yang memang kita tengok, wah macam ni, macam ni. Kenapa huruf S? Kenapa Superman? Because it's summary.
Because it's the person yang akan datang menyelamatkan kau, boleh terbang sana sini, yang boleh buat macam-macam. Implement that in your brain first. For that, senang je dia nak buat kerja nanti. Betul-betul. Itu dia punya konspirasi lah. Itu dia punya bukan...